traktir, saya kan jurinya. Tet, salah. Baik kalau harus traktir. Berapa lama sih menjadi seorang YouTuber? 3 tahun. Paling jauh setting kereta di mana? Bandung. Wow. Berapa jumlah rata-rata gerbong setiap kereta ini, Pak? Bandung. Favorit. YouTube favorit. Saya malah suka Baim Paula. Wow. Selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait. Bikin konten bareng anak murid atau sendiri? Siap-siap kayak murid-murid, jangan minta-minta diajak main jam. Baik, assalamualaikum sedulur. Ini saya sama teman-teman Abitama sudah ada di tempat tinggalnya Pak Idam Kuri. Beliau adalah seorang YouTuber yang kontennya banyak dilihat oleh pecinta-pecinta kereta api. Apa istilahnya, kita nanya-nanya nih. Wah, ternyata hanya bermodalkan gambar kereta api lewat, tapi subscribernya itu luar biasa banyaknya. Yang nonton pun banyak. Jadi memanjakan teman-teman orang yang suka melihat kereta api. Nah, ini beliau sosoknya. Selamat ketemu Pak Idam. Lama gak ketemu. Kenapa kok bisa sih kontennya Pak Idam yang hanya kereta api kok bisa sampai banyak? Sebenarnya kalau konten itu kenapa bisa dapat view dan subscribe banyak, itu yang penting kuncinya konsisten. Iya. Tema apapun, itu menurut saya, tema apapun kalau konsisten pasti subscribernya banyak dan penontonnya makin lama saya makin banyak. Paling tidak kita sering upload seminggu 2 atau 3 kali lah, rutin itu. Pasti banyak. Channel apapun, sila coba aja channel segala tema, cari di YouTube pasti ada channel yang besar dalam tema tersebut. Jadi harus konsisten ya. Konsisten. Harus konsisten. Berapa lama Pak Ito memulai konten kereta api? Udah berapa lama? Konten kereta api itu sekitar 2 tahun. 2 tahun itu terhitung baru mulai atau terhitung sudah? Mulai dari ya mulai ngerekod kereta api. Awalnya sih YouTube kan untuk dokumentasi, misalnya kita pergi kemana atau dokumentasi anak-anak saya lagi main, jadi nggak serius. Mulai. Mulai tekun ya 2 tahun lah, 2 tahun, 2,5 tahun nih. Mulai menghasilkan secara nominal? Nominal itu sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ini sudah tahun kedua. Jadi sudah tahun kedua masuk mendapatkan hasil ini, Pak, hasil dari YouTube iklan. Itu ya, dari iklan. Bro, jadi harus konsisten bro, harus tekun. 2 tahun loh Pak Idam butuh waktu hanya untuk mengembangkan YouTube-nya, jadi nggak sepele. Terus kenapa sampai kereta api loh Pak? Awalnya YouTube itu kan tujuan saya memang bukan untuk nyari uang kan, bukan untuk nyari uang ya. Bukan untuk nyari duit. Itu ya untuk hobi lah. Kita bikin video, saya share, ada yang nonton kan? Ada yang nonton. Iya kan? Awalnya tentu ya yang apa yang bisa kita buat video, contohnya tadi saya jalan-jalan kemana, di sinilah misalnya kita ke Pantai Suwuk, ke Menganti, saya dokumentasi dengan bentuk video, terus kegiatan anak saya, kegiatan saya, kegiatan siswa-siswa saya, awalnya gitu. Awal mulanya hingga pada suatu saat itu kebetulan saya jalan-jalan ke Terowongan Ijo. Oh iya. Terowongan Ijo itu dulu saya pernah jalan-jalan sana karena saya hobi fotografi juga. Saya coba rekod juga. Ini loh di sini ada Terowongan Ijo dan saya buat videonya. Ternyata di luar juga. Banyak. Untungnya banyak.
Di situ ya, mulai itu ya. Mulai apa? Ngangkat lah istilahnya ya. Konten kayak gini banyak yang nonton, terus saya penasaran. Penasaran lihat YouTube. Konten-konten kereta api dan di luar kota. Ternyata penontonnya banyak banget. Malah rezeki. Betul. Dari situ saya mulai tekun. Tekuni ke situ karena kalau kita ke tempat wisata kan mahal. Iya. Mahal. Tiket, belum makan, transport. Satu hari 100.000 bisa kena, tapi ke rel itu kita nggak bayar. Iya. Ke rel itu kita nggak bayar. Dan latar belakang saya ternyata saya memang suka naik kereta api dari kecil itu saya suka naik kereta api gitu. Kemana-mana kalau disuruh milih naik bis atau naik kereta api, saya suka naik kereta api gitu. Jadi memang sudah ada basic senang kereta. Dasarnya sudah suka, terus juga senang gitu. Iya betul. Akhirnya mencoba saya fokuskan channel saya ke kereta, perkembangan kereta api, vlog di dalam kereta, perjalanan kereta api, perkembangan proyek kereta api, kayak gitu. Awal muasalnya nama channelnya itu sebenarnya nama saya. Ditelisik ada screenshot pertama dulu subscriber masih berapa itu di situ tertera nama saya, nama lengkap saya. Idam gitu ya. Terus berubah menjadi Idam Bekasa. Seiring channel besar itu, saya tidak siap menempahkan. Oh diri. Gitu. Saya tipe orang yang tidak suka terkenal. Tidak suka terkenal tapi malas dibicarakan orang. Akhirnya untuk mengkamuflase nama saya. Iya, saya berarti paham. Nah itu buat teman-teman yang tahu tuh, jadi Bekasa Studio itu justru pergantian dari nama Pak Idam sendiri kan. Katanya nggak suka dikenal. Oh iya. Pernah nama channel itu 3 kali itu. Tur, kok jelasnya di close up. Sony 6.000. Sony 6000. Oh, ini yang menemani Pak Idam. Iya, betul. Udah berapa lama nih, Pak? Nemanin ini. Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Berarti sejak Pak Idam ya sejak mulai menekuni. Oh, sejak menekuni udah pakai ini ya. Iya. Oh, harganya berapa nih, Pak? harga sekarang 7 juta. Harga sekarang 7 juta. Kalau sekarang 7 juta ya. Iya. Kalau dulu ya 8,5. Jadi ini belinya belum dari YouTube, Pak ya? Belum. Yang dari YouTube apa, Pak? Yang dari YouTube apa? YouTube-nya untuk jalan-jalan lah. Oh, wah, mobil udah punya dia, gile bener. Ini masih modal, ini modal berarti ini, Pak ya? Modal. Karena ini modal berarti diikhlasin, Pak ya. Ya, oke Pak Idam, terima kasih atas sumbangsinya. Karena ini modal, Mas. Ini modal. Pak Idam dari sini tuh sudah mendapatkan kendaraan, kita nggak sebut merek nanti takut sudah. Jadi saya yakin lah ini diikhlasin untuk orang yang mau memulai. Pak, ini keasikannya pakai kamera ini apa, Pak? Itu fokusnya cepat. Fokusnya cepat. Nah, kalau kita pakai DSLR kadang-kadang miss fokus. Apalagi kalau sedikit cahaya. Gitu ya. Karena bukan foto sih, video. Iya. Fokusnya nggak cepat. Fokusnya nggak cepat. Selain fokusnya cepat, apalagi, Pak? Ini mungkin tekstur gambarnya bagus menurut saya. Jadi lebih iya. Natural gitu ya. Natural bagus. Natural. Terus lensanya nggak ada perubahan, Pak? Masih saya lensa. Sementara saya masih pakai lensa standar. Lensa standar lah ya. Iya. Nah. Tertarik yang bagus. Oke, sedulur, jadi begitu pertemuan singkat saya dengan sahabat saya sekaligus juga pendidik dan juga praktisi YouTuber. Terima kasih Pak Idam. Oke, ada pesan juga, Pak, buat teman-teman yang lainnya terutama di YouTuber-YouTuber. Ya, pesannya apapun yang kita lakukan harus konsisten dan semangat. Ingat ya, konsisten dan semangat. Salam dari saya, Abi Tama, Ibu Vivi, saya Pak Salamat. Sampai ketemu lagi.
selanjutnya. Dadah.